aduk-aduk. Nasi rasa sambal ini kalau begini. Amen. Halo Refresh, balik sama lagi lah. Mau makan Samsung. Ini kali kita ada di rumah makan Malakdi. Malakdi ini pas di depannya Samsung ya. Depan kantor BCA, Jalan Basuki Rahmat. Di sini seafoodnya oke banget. Ini ada ikan bakar. Semut bakar mau? Apa? Untuk? Semut. Kalian tunggu bakar aja kan? Dia lebih Jawa. Woi banyak lengkap. Ya. Masuk. Ada cumi? Ada. Udah. Cumi, udah. Udang dua itu. Udang apa? Udang sedap, udang cili, udang sedap. Iya. Cumi. Nah, cumi ini tiga ini. Dibakar. Bakar. Bakar ica, bakar padu pedas. Okay. Ini di masa apa ya? Padang. Ya, padang ini. Sayur apa yang rekomendasi? Kangkung. Ya, teras. Ada? Ada. Wow. Oh. Nanti sambalnya agak banyak. Dulu sini mas. Sini dulu. Tinggal ya. Waduh. Macam di kontainer. Hah? Kayak di salera ya? Kayak di salera. Ini dia. Sama-sama. Ini udang terus padang. Iya, ini udang terus padang. Ini cumi bakar ica. Cumi bakar ica. Ini kangkung terasi. Kangkung ica terasi. Pakai nasi. Nasi. Nasinya mana? Oh. Kuning lemak. Iya, kecap manisnya. kecap ya. Kecap manis. Rugi, lebih baik saya beli makanan daripada beli air minum. Bonus kok di sini enggak perlu. So guys, kita punya cumi, bakar ica, sambalnya enggak pelit, udang saus padang, kangkung ca terasi, sambalnya segini. Siapa mau makan? Ini? Wah, tes. Gue cumi dulu nih. Cumi dulu. Ini siput-siput pak ini. Iya. Wis. Cumi dulu. Sambalnya. Tunggu, belum. Nah, apa sambalnya itu, Pak? Oke, pakai i. Singake, ora. Ambilan sambalnya. Ini kangkung. Pas kok. Kalau udang sebentar gampang itu. Ini dulu.
Pakai sendok atau mulo? Hah? Mulo. Mulo. Sambalnya itu taruh di nasi begini. Enak. Wih, man. Bersederhana tapi nikmat. Sederhana, pakai sederhana kok. Kan seafood kok. Singkat cerita, mari makan. Mari makan. Sederhana. Saya panas bleh. Ya, mari makan. Nah. Mantap. Mantap lah. Kuningnya enggak keras. Empuk. Cuminya masih muda dia, ya. Empuk dia. Masih cabe-cabean. Udah mencari jadinya. Baru diangkat dari sana kita langsung makan. Kentara kali kelaparan gue. Gak apa-apa, kita kan bayar. Mantap deh. Nah, tepuk. Cuma panas. Di pasangannya lepas kok. Hah? Nggak di pasangannya lepas. Lupa gigi palsu. Ini empuk. Enak banget. Tambah kuah. Biar cepat dingin nasinya kok. Coba ini kok. Pakai tangan aja lah.
dan kenapa. Panas? Enggak. Was lompat. Lompat apa? Lompat gala. Gurih kok ya? Manis ya? Enak. Rasanya itu seperti saus Padang, tapi enak. Mas, udangnya masih segar. Ambil aja. Sungkan kok. Ini kita coba kok ini toh. Woi. Sama ini cocok dia kok. Coba tes kok. Cuma sambalnya udang orang pedis. Ya durasi gini kok. Udah ada leveling juga kalau masuk. Enak. Aduk-aduk. Duh. Masih rasa sambel juga begitu. Udangnya enak. Ini cuma nih. Saya nggak boleh kebanyakan jomi. Iya. Udah berumur, nanti dipanggilin di atas, dipanggil pulang. Ini udang digoreng dibakar nih kok ya? Udang dibakar digoreng ini? Masak saus Padang. Oh, memang sama kulitnya dimasak dia harusnya. Makanya mas makan dari kulitnya kan? Enggak, ini kupasin. Kupasin kokol dulu. Enggak, kupasin. Kupasin kokol. Ngasih cewek semua ini. Bukan men. Saya heran mbaknya tadi kok. Hah? Cuma kasih senang perasaan aja. Tawarkan minum udah datang-datang kok. Kecap. Iya. Tawarkan minum datang, tawarkan minum udah datang-datang kasih senang perasaan aja. Minum
apa ini? Kerja papa garam. Sadis ya. Kru-krunya gitu ya, sadis ya. Disiksa emang kok. Datang ini. Tapi mitosnya itu orang hamil tidak boleh makan udang kok. Kenapa? Tahu? Dia tak udang. Siapa yang hamil kan? Oh Paul atau Mas? Oh Paul ya. Mas tapi dong. Apa? Oke. Stop. Pas. Pas baik. Oke guys, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya masih dari Kota Palu, salam sampai from Palu, ciao, bye, bye.